Jadi sesuai janji ya, congratulations buat Diki udah 15.000 subscriber. Dan kenapa sih kok gue kayaknya seneng banget bantu youtuber-youtuber AOV yang baru gitu? Karena apalagi mereka masih kuliah dan masih sekolah ya. Jadi gue paham banget gimana susahnya hidup jadi tulang punggung keluarga, harus bayar kuliah, harus biayain keluarga di rumah, dan juga ya, for everything, cowok memang harus kayak gitu jalan hidupnya supaya bisa nempa mental ya. Dan dulu zaman gue susah sama sekali gak ada yang bantu coy. Jadi gue tahu gimana susahnya hidup itu kalau di kondisi seperti kita ini, kayak Diki, kayak gue dulu ya, kalau gak ada yang bantu. Jadi sebisa mungkin gue sekarang kalau lagi bisa ngebantu orang pasti gue bantu. Jadi ini bakal gue kasih ke Diki ya. Ya gue packing seadanya lah. C525 semoga bermanfaat Dik. Karena ya, karena gue udah beli yang baru. Jadi thank you buat kalian semua yang udah dukung Diki juga, dukung gue juga. Dan jangan lupa buat subscribe channel-channel youtuber AOV yang lain ya, yang baru berkembang atau baru buat. Karena ya cukup dengan subscribe aja berarti lu semua udah ngedukung gitu. Ya jadi kayak gitu aja. Nih Dik, tak lempar Dik ya. Wih, oke, nice banget. Cool. Oke, thank you Bang Mika ya. Ini udah sampai Balang ini, cepet banget ya. Kalau bikin video langsung sampai di Malang, ini gimana ceritanya nih, Pak? Cool. Oke, teman-teman, jadi aku bakal ngadain unboxing ya. Nice banget. Oke, kita bakal nge-review ini. Sebenarnya ini udah kemarin ini dateng, cuma aku baru apa itu sempet bukain sekarang. Tak buka dulu. Aduh, sampai kon. Oh, bukan ini kertasnya gak apa. Ya dilihat. Nah, jadi ini ya barangnya ya. Bukan. Oke. Wih, jadi ini bukunya. Bang, kok bungkusnya jelek gitu? Ya katanya Bang Mika tuh, ini kan barangnya dulu dipakai Bang Mika beberapa bulan doang. Nah karena itulah ya, karena kalian udah lihat loh video sebelumnya. Nah jadi sebenarnya itu dia tuh dosnya udah gak ada. Cuma tak minta dosnya, Bang Mik kasih lo dosnya ben bisa tak unboxing. Atau epok aneh itulah ya, epok aneh. Jadi gini, ini Logitech C525 udah SD nih ya, 720 ini nice banget. Oh bisa ya, 720. Jadi aku bakal buka ya. Wangil temen ini loh. Buka eh. Si banget bungkusan. Si. Ah, kiri kena ya ampun. Sih. Ya ampun, ketelan nih. Bungkusan nih jajan lupa nih. Nah. Bungkusan nih jajan lo. Mambu matabak toh. Nah, ini dia nih barangnya. Iya betul nih. Bungkusannya mana Pak? Bungkusannya Pak? Tunggu belu, lah kayak roti loh. Bungkusan nih Bang Mika ya, woy. Ya ampun. Thank you.
7 menit pak aku buat gini pak. Menit aku bang buka ini yang tau pak kayak jadi coba tak ngambil lighting sih ya gitu. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Handphoneku ketinggalan lumayan pas di Surabaya itu. Jadi kan aku nginep di rumah Bang Mika toh. Nah, pas pulangnya lupa charger HP-ku ketinggalan, charger ya ini. Eh, sesantene dikit-dikit. Tah. Ini dia. Kabelnya. Oh, ini di webnya, Pak. Nah. Mulus ae. Saya gelel. Iya dia pakainya masih berapa bulan doang sih. Sumpah, Pak. Iki sampean. Eh, kok wes sak menit tok. Suwi tok. Oh, wes ora ana. Oke, guys, pengen wis oke. Oke, bentar aku tak pindah dulu dulu. Nah, gini ya. Jadi ini webcam ini Logitech C525. Ini udah spesifikasi ini tak tahu di sini aja ya. Nah, jadi kalian lihat situ aja keren toh. It's fun. Jadi ini weh, bisa diputar-putar gini coy. Oke. Okay. Wes intinya gitu, apa kita coba di PC juga ya. Oke, okay, ntar. Oh, ya bagus coy, ya, coy. Bungusannya belum diklendai loh. Oke. Wah, nice banget. Nah ini kameranya baru ini pak, siap akhirnya punya webcam. Baik, siap. Jadi ini ya teman-teman ya, aku nggak bisa pasang di sini dulu karena ternyata dual monitor itu harus pakai VGA. Dan ini pun aku nyoba di ini gambarnya ya. Wah, siap. Wah, siap. Aku nyoba di tapi itu OBS. Nah ini gak mau masuk, gak tahu kenapa ini. Aku udah pakai settingannya, cuma munculnya cuma titik di sini merah doang gini. Kalau kalian tahu gimana cara nyetingnya, tolong bantuin ya. Aku aslinya tuh gak pintar IT gitu temen. Tapi udah di YouTuber ini cerita nih pak. Oke, jadi gitu dari aku. Kita langsung lanjut ke penutup ya. Siap. Joss. Oke, jadi gitu aja ya. Semoga kalian juga bisa merasakan kesenangannya gitu ya. Sebelumnya aku maaf kalau misalnya aku ini kote biasa ya, karena ini backgroundnya ya udah gini coy. Ya ini aja aku pakai kertas nih. Backgroundnya green screen gue pakai kertas nih, templing ya. Tak gabung-gabung dari empat itu, oke? Oke, jadi itu aja dari aku. Sebelumnya makasih buat kalian semua yang udah nge-support aku ya. Oke teman-teman, jadi gitu aja ya dari unboxing kali ini yang sangat gak berfaedah unboxingnya. Barangnya bagus ya, yeah. Tapi lihat dulu sampai lo pak. Oke, thank you ya buat Komika. Semoga channelnya makin maju, semoga tembus 100.000 subscriber dalam waktu 1 bulan ini lah ya. Oh jangan-jangan 2 bulan ya, lebih realistis, lebih bener-bener. Wah ini targetku segini gak bisa. Jadi bener-bener aduh, tercapai kok. Jadi sekarang bulan Juni, semoga bulan Juli kamu wes 100.000 subscriber, oke? Okay? Dan buat kalian semua yang udah support aku, terima kasih banyak ya udah dukung aku dari nol sampai sekarang. Kalian luar biasa ya. Semoga untuk depannya aku bisa memberi konten-konten yang benar-benar berkualitas, bisa memberikan dampak sesuatu ya. Kalau gak gitu
bisa menghibur, memberi ilmu tentang itu game maupun di attitude atau apa ya terserah lah ya, intinya gitu aja wes. Aku wes gak tau ngomong apa lagi karena seneng banget ini ya wes. Oke, wes ya gitu aja ya wes. Ngantuk menek, unboxing ini jam berapa ini? Jam setengah dua pagi gitu ya. Wes gitu aja pokoknya. Thank you, dadah. See you in the next video. Dadah.